Baik. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabul izam insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wahdah suraka wa'adah wa nasara amdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wa'adah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sallallahu alazim. Yang bermaksud takut oleh kamu akan bala bencana yang akan berlaku tidak akan terkena pada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua. Wa'alamu dan ketahui olehmu, semoga Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasan siksaan ini. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta aku nahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Maka kalau Rasulullah SAW yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya pada ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan melebihi kasihnya pada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang dihormati, sembilakan Al-Fatih atau Imam khususnya Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merafakkan sisi-sisi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah. Sekali lagi tuan-tuan kita dapat bersama untuk kita menghabiskan kitab ni lah. Menghabiskan kitab ni malam ni. Boleh ke pergi ke? Ada beberapa buku surat je lagi. Masih lagi dalam perbincangan bab lakit. Lakit mana anak pungut. Betul kan? Itu dah masuk kan? Dah masuk kan? Anak pungut itu dah masuk lah. Dah kan? Diam itu mana? Mana? Belum ajar tu dia blur je. Baik. Hari tu kita dah berbincang sikit lah berkenaan anak pungut ni dan hukum yang berkaitan dengan anak pungut ataupun al-lakit. Maksud anak pungut hari tu ialah anak-anak yang terbuang. Anak-anak yang terbuang di jalanan atau seumpamanya. Dan tiada siapa mengaku sebagai anaknya. Seorang pun tak mengaku tu anak dia. Okay. Itu dia katakan al-lakit. Lam qab ya ta al-lakit
alif lam lam ya qaf ya ta lakit mana anak pungut, mana anak terbuanglah. Dan seorang pun tak ngaku tu anak dia. Aku mungkin masing-masing tak berminat dengan anak. Kan? Jadi masing-masing pun tak mengaku tu anak dia. Eh? Jadi apakah pensyariatan anak pungut hari itu? Itulah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Surah Al-Hajj ayat 77. Serta firman Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu bantu-bantu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan kamu bantu-bantu dalam perkara dosa dan juga permusuhan, ismi wal udwan. Dan juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, wa man ahyaha faka'annama ahyannasa jami'a. Dan siapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Manusia semuanya. Jadi kita menjaga kebajikan hidup seseorang, maknanya kita juga menjaga kebajikan. Seolah macam kita menjaga kebajikan kehidupan manusia semualah. Gitu. Ha. Baik. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, ana waqafil yatim fil jannah hakaza wa ashara bi is ma'aihi asyababati wal usta syaratan ila shidatil qurbi bainahuma. Nabi SAW pernah bersabda, aku dan anak yatim tu, ataupun aku dan penjaga anak yatim itu dalam syurga seperti demikian, seperti inilah. Maksud seperti ini, Nabi mengisyaratkan dengan jari-jari Nabi Muhammad SAW. Iaitulah jari telunjuk, tunjuk dan jari tengah. Tunjuk dan jari tengah. Aku dan orang yang memelihara anak yatim. Ana waqifil yatim fi jannah. Hakaza. Ha, seperti ini maksudnya, Nabi mengisyaratkan dengan jari Nabi lah. Jari tunjuk dan juga jari tengah. Eh? Ini merupakan apa kata simbolik lah kepada dekatnya kedudukan orang yang menjaga anak yatim itu dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Dan Nabi juga pernah bersabda, man lam yarhamin nas la yarhamullah. Orang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah Ta'ala pun tak mengasihi dengan dia. Siapa tak kasih dengan manusia, dan maka Allah Ta'ala pun tak kasih dengan dia, tak sayang dengan dia. Itu sebab kita kena salinglah sayang menyayangi dan hormat mati di antara satu sama lain. Baik. Kemudian hari itu kita tengok hukum mengambil anak pungut. Siapa terjumpa anak pungut ni di jalanan yang tak tahu siapa penjaganya, maka mengambil, menjaga dan mendidiknya hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah lah. Kalau kita berjumpa seseorang anak, ni biasanya kes macam ni lah, dalam peperangan kan. Jadi kadang-kadang mak ayah dia mati, meninggal dunia, terbunuh dalam peperangan, jadi anak pun terbiar. Betul tak? Macam tu. Dan pihak berkuasa pun tak ada. Kalau zaman sekarang ni ada pihak berkuasa, kita boleh iklankan lah. Buat rapalan kepada, hantar ke balai polis dan sebagainya. Sekarang balai polis pun tak ada. So kat siapa yang nak dihantar? Itu yang timbulnya hukum lelaki tu. Barang tercuci ataupun anak pungut tadi kan. Jadi sesiapa yang terjumpa anak di jalanan yang tak tahu mak ayah ada siapa, so hukum mengambil, menjaga, mendidiknya adalah fardu kifayah. Jadi kifayah, jangan jual sudahlah. Eh, sebab biasalah kadang manusia kan dia jumpa anak macam ni, oh jual ni dapat hasil ni kan. Dapatlah hasil dia.
Paling tidak pun mungkin 1 juta dapat lah duit hasil daripada jual benda ni kan, macam ni. Itu kalau orang ni niat tak, tak baik lah. Kita ni sekarang ni niat yang baik, nak jaga dia. Sebab kan mayat dia tak ada, kita ambil jaga dengan baik lah, insyaAllah. Okay? Jika dia tak diindahkan oleh siapapun dan masih terbiar di situ, maka semua penduduk yang mengetahui tentang anak tadi, hukumnya berdosa. Hukum berdosa lah kalau seorang pun tak nak beritahu tentang budak tadi. Kemungkinan budak tadi tak makan dan sebagainya sebabkan dia terbiar macam tu. So kena jagalah kebajikannya. Kalau dia anak, kalau anak Islam, lebih-lebih lagi lah kita kena beritahu. Kalau anak kafir tu lain lah kan. Ni anak anak orang Islam sih kita nampak dari segi, dari segi yang kata raut wajah dia, muka dia sebagainya, dengan warna kulit dia sebagainya, kita tahu ini ni budak Islam ni. Itu jadi hukumnya dah wajib lah kita ambil pula macam tu. Kalau tidak kan mungkin dia ambil oleh orang yang anti-Islam dan sebagainya. Baik, jika seseorang daripada penduduk mengambil, menjaga dan mendidik anak tersebut, maka kesemua penduduk kira terselamat daripada dosa. So mesti ada seorang lah yang mengambil berat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, man ahyaha faka'annama ahyana sajamia. Barang siapa yang menghidupkan akan seseorang manusia, maka seolah-olahnya dia menghidupkan manusia semuanya. Ataupun sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah dia menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Baik, kemudian persaksian ketika mengambil anak pungut, siapa yang menjumpa anak-anak terbuang di suatu tempat dan mengambilnya untuk dijaga dan didik, maka dia wajib menjadi, wajib mempunyai saksi. Wajib mempunyai saksi terhadap tindakan tersebut. Wajiblah. Hal ini lakukan demi menjaga, melihara taraf kemerdekaan dan kedudukan anak tersebut. Taraf kemerdekaan dan kedudukan anak tersebut lah. Okay? Ini dah kita kena ambil tahu lah benda tu. Apalagi kalau kita orang Islam pula dan kita tahu anak ni orang Islam. Tentang pernah tengok dah cerita, cerita India, cerita Hindi kan? Cerita Hindi yang budak tu, yang dia, dia apa tu, terlepas ke, masuk ke India tu, dia naik kereta api tu. Apa nama tahu cerita tu? Kan? Cerita tu memang orang kata siapa yang jenis, jenis yang orang kata, jenis orang kata hati tisu ni, hati tisu kan? Memang menitiskan air mata lah kalau tengok cerita tu. Di mana budak tu dia dah terlepas, dah termasuk dalam kawasan India dan negeri India. Dan budak tu dijumpa oleh seorang pemuda tu. Pemuda tu kan, saya tak tahu lah nama dia apa. Kan, dia jagalah. Dia, walaupun dia agama lain, agama lain, lelaki tu agama lain. Dan budak tu agama Islam, budak perempuan tu. Tapi hamillah lah dia jaga dengan baik kan. Dia jaga dengan baik. Dan sampai sanggup dia berjuang tu nak hantar budak tu balik ke Pakistan. Hantar balik. Sanggup dia berjuang sampai sampai kena pukul lah sebagainya oleh pihak berkuasa sempadan kan. Sampai dia kena pukul lah sebagainya. Tapi demi dia nak, nak pulangkan balik budak tu kepada mak, mak dia sendiri. Kepada mak dia. Okay? Dan budak tu bisu kan, bisu budak tu. Dia bisu, dah lah bisu. Lepas tu perempuan pula, budak lagi. Memang dia tak boleh nak bercakap, main aa-aa macam tu je. Tapi yang, ialah filem, tak tahulah betul ke tak betul cerita dia. Kita tak pasti lah betul tak betul kan. Tapi memang sedih lah cerita tu, kita tengok kan. Kita. Maknanya orang, yang hero tu dia tak ambil kesempatan lah kepada budak itu. Baik, jadi sesiapa yang menjumpai kanak-kanak terbuang di satu tempat dan mengambilnya untuk dijaga dan didik, maka dia wajib mempunyai saksi terhadap tindakannya itu. Hal ini dilakukan demi memelihara taraf kemerdekaan dan keturunan budak tersebut. So kena ambil lah, ambil jaga dan sebagainya. Kalau kita boleh serah pada pihak kuasa lagi elok lah. Tapi pihak berkuasa pun kata, lantaklah kau, kau nak jaga, jaga, kau nak ambil, jaga, jaga. Kan, gitu. Pihak berkuasa pun tak tahu je tu.
sebaiknya kita ambillah gitu. Jika terdapat harta bersama anak-anak ini atau anak-anak itu, wajib mendatangkan saksi terhadap harta tersebut. Wajib datangkan saksi. Kalau ada saksi lah. Kalau tak ada saksi macam mana? Tak ada saksi yang susah tu. Sebab sekarang ni perlu pada saksi. Tak ada saksi memang susah lah. Terpaksa nak buat nak kata ujian DNA dan sebagainya kan, untuk memastikan anak tu anak siapa kan. Ini perlu lakukan bagi mengelakkan sebarang tomahan dan menjamin hak anak terhadap harta dia. Sekalipun orang yang mengambil anak itu ialah orang yang adil dan amanah. Orang yang adil yang amanah. Taklah dia menjagalah tentang harta tadi. Apalagi kalau anak yatim. Kalau anak yatim memang lagi lah. Ya? Ada dalam penyaksian kepada anak ini, anak umur ini, terutama sekali ada berapa orang saksi dan apa kriteria yang orang yang menjadi saksi itu? Saksi? Dah masuk ke belum? Belum masuk kan? Belum masuk lagi saksi. Sekejap saya tengok. Kalau ada sebut sini, sesiapa yang menjumpai kanak-kanak terbuang di satu tempat dan mengambilnya untuk dijaga dan didik, maka dia wajib mempunyai saksi terhadap tindakan tersebut. Cuma dia tak sebutlah berapa orang saksi. Janji ada saksi. Hal ini lakukan demi melihara taraf kemerdekaan dan keturunan anak tersebut. Jika terdapat harta bersama-sama anak, dia wajib mendatangkan saksi terhadap harta tersebut. Hal ini perlu dilakukan bagi mengelakkan sebarang tomahan dan menjamin hak anak terhadap hartanya, sekalipun orang yang mengambil anak itu ialah seorang yang adil dan amanah. Cuma jumlah saksi tak disebut. Terpulanglah apa-apa tuan-tuan nak letak saksi. Paling tidak pun seoranglah. Seorang. Itu. Saksi. Dia bukan macam bab nikah ni. Bab nikah nak kena ada orang saksi. Nikah kahwin kan ada orang saksi kan. Sah ke tak sah kan. Macam tu. Ini tidak. Paling tidak pun seorang saksi pun adalah cukuplah untuk menyatakan bahawa dia tu. Tapi kalau ada lebih ramai saksi lagi elok. Lagi tahkik lah. Tahkik lagi kuat lah. Kalau tak ada ramai, paling tidak pun seorang saksi. Yang adil dan amanah yang kita boleh percayalah dia sebagai saksi. Baik, kemudian syarat anak pungut boleh tinggal bersama-sama orang yang mengambilnya. Seperti mana dimaklumi, hukum mengambil anak terbuang adalah fardu kifayah kepada semua orang Islam apabila mereka menjumpainya tanpa sebarang syarat. Jika seorang daripada penduduk mengambil anak itu untuk dipelihara, dia perlu memenuhi 4 syarat yang berikut. Dia kena ada 4 syarat. Pertama Islam. Anak yang terbuang tak boleh dipelihara oleh orang kafir, kecuali kalau dah disahkan kafir. Kalau dah disahkan kafir, mungkin kita boleh ada IC ke MyKid kan, dan sebagainya, menyatakan dia ni bukan Muslim, anak bukan Muslim. So serahkan pada orang bukan Muslim lah. Mana mungkin dia ada NGO yang menguruskan, NGO non-Muslim yang menguruskan, serah pada mereka, suruh uruskan sendiri. Contohnya, apabila diketahui dengan apa cara sekalipun bahawa ibu bapa anak tersebut kafir, ketika itu orang kafir bolehlah mengambilnya. Bolehlah ambil berdasarkan mungkin ada tanda-tanda dan sebagainya. Mungkin ada nanduk. Kalau kat kening tu apa? Nanduk. Okey, ada nanduk kat situ kan. Ni pun anak kapi ni kan. Lagi pun hitam gelap. Hitam ke? Gelap. Kalau anak Cina tu dia putih kan. Putih. Lepas tu mata pun sepek sikit. Ni mungkin bukan anak kita. Anak non-Muslim aja tu kan. Ataupun mungkin tengok rupa dia ni bukan Islam ni. Mungkin anak orang dusun, kadazan dan sebagainya. So serahkan kepada mungkin badan NGO dia yang mungkin boleh menguruskan. Serahkan dia orang.
Okay? Nah, tapi kalau kita tengok memang Islam ni memang tanda-tanda yang nyata pada budak tu Islam, so kita pula kena ambil. Kena jaga kebajikan dia. Eh, tak biasa kita pula takut nanti anak terjatuh pada orang Islam pula. Ha, bukan Islam. Ha, tu lagi parah nanti. Ha. Baik. Yang kedua, adil. Anak yang terbuang tak boleh dipelihara oleh orang yang dikenali fasik. Dia nak diserahkan kepada orang yang adil dan amanah. Ha, kalau kita tahu anak ni ada orang yang nak, ada orang berminat dengan anak tu, tapi kita tahu dia ni seorang yang fasik. Seorang jenis tak sembahyang. Seorang yang mungkin dia suka minum arak. Kan? Kaki botol dan sebagainya kan. So memang tak sesuai lah kita nak sahkan dia. Walaupun mungkin dia yang jumpa. Mungkin dia jumpa, tapi dari segi kita tengok keadaan tadi, dia memang dia pun jenis orang yang dia pun tak boleh nak urus diri sendiri, macam mana dia nak urus orang, kan? So kita kena ambil lah daripada tangan dia untuk kita jaga, eh. Dan sahkan pada orang yang adil dan orang yang amanah. Eh? Ha, kalau ada orang kata pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, biasanya uruskan angkat siapa? Jabatan Kebajikan Masyarakat kan? Mereka yang uruskan angkat. So pergi pada jabatan berkenaan lah, mintakan surat apa dan sebagainya. Pergi, mungkin pergi perlu mahkamah, pergi mahkamah lah untuk dapatkan perintah mahkamah. Itu lagi baik kan? Ha, lebih bagus. Itu ya, nak jaga budak tadi. Apalagi kalau kita pun memang tak ada anak, memang nakkan anak, dapat pula anak macam tu kan, yang buat tu kan. Ha, dah lama tak ada anak, kahwin 10 tahun, 20 tahun tak ada anak, tiba-tiba Umar Ta'ala nak bagi anak, anak pungut. Anak terbuang macam tu, rezeki lah istilah kita kan. Tapi walaupun begitu, kena ikutlah prosedur untuk dapatkan anak tadi. Supaya tak ada masalah kemudian. Itu. Baik, kemudian 5.3, cerdik dan matang. Jika anak tersebut dipelihara oleh orang yang kurang matang, seperti belum balik, anak itu naklah diambil daripadanya. Itu juga jika seorang itu ada sifat bodoh-bodoh, kebodoh-bodohan lah. Naklah dihalang daripada murus, sehingga dihalang daripada menguruskan harta. Walaupun sebelum ni dia seorang cerdik, tapi ni dia ni ada bengong-bengong sikit lah. Bengong-bengong sikit, dan dia ni pun jenis orang yang tertahan harta. Dia ada banyak kes mahkamah ke, dia ni mungkin orang mukhlis dan sebagainya. So tak layak dia jaga, jaga budak tu. Maka anak itu tidak dibenarkan tinggal bersama-samanya lah. Baik, kemudian yang keempat, bermukim. Jika orang yang mengambil anak itu ingin bermusafir bersama-samanya suatu tempat, anak itu naklah diambil daripadanya. Hal ini adalah kerana anak tersebut tidak selamat daripada perhambaan ataupun penipuan. Ya, tengoklah musafir macam mana. Tapi kalau jenis orang musafir-musafir tak tentu arah ni, ditakuti anak tu nanti dia akan dijual. Dia akan dijual. Kan zaman sekarang kan jenis ada yang jenis colek anak ni, colek anak, kemudian dia ambil organ dia, organ dia dijual di pasaran gelap kan. Satu organ pun dah berapa. Hati dia, limpa kan, buah pinggang dan sebagainya. Macam tu. Ditakutilah akan terjadi macam tu. Jadi orang yang dapat anak tu, dia jumpa anak tadi, dia akan ambil kesempatan kat situ lah. Walau bagaimanapun, bagi memenuhi syarat-syarat tersebut, keputusan membenar dan tidak membenarkan anak itu tinggal bersama-sama, orang yang menjumpainya tertakluk kepada keputusan hakim. Nampak? Tertakluk kepada keputusan hakim. Jadi mana benda ni dah kena sampai pada hakim lah. Kena sampai kepada hakim. Mungkin adalah orang-orang yang yang berkenaan buat aduan ke mahkamah dan sebagainya. Hal ini ialah kerana hakim ialah wali kepada mereka yang tidak mempunyai wali. Apalagi kalau anak tu perempuan. Anak yang diupa tu, laki tu, anak perempuan pula. Lagi pula bahaya kan? Bahaya kalau jatuh pada orang yang tidak bertanggungjawab.
Kalau jatuh orang yang baik, yang bagus, akhlak dia, dia akan jaga dengan baik. Apalagi anak tu anak perempuan. Bacikan dia kena jaga kan, itu. Maruah diri pun kena jaga. Anak perempuan. Takut jatuh pada orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, hakim bertanggungjawab menentukan penjagaan anak terbuang dan menjaga kepentingannya dalam masalah tersebut. Jadi benda ini dah sampai pada pihak berkuasa lah. Kemudian nafkah anak pungut. Apabila seorang mengambil anak terbuang dan dia dibenarkan memeliharanya setelah memenuhi syarat-syarat tersebut, lihat pula kepada sama ada terdapat harta bersama-sama anak itu atau tidak. Ada tak waktu kita jumpa anak tadi, ada tak harta bersama dengan dia? Ada tak duit yang tinggalkan? Mungkin ada duit sekepuk sebagainya. Tinggalkan dalam beg yang bersama dengan bayi tadi kan? Jika terdapat harta bersama-samanya dan boleh dan oleh sebab ia berada di sisinya dan tiada siapa mempertikaikannya, ia dianggap milik anak tersebut. Ia dianggap milik. Kalau anak tu kita tengok, ini memang dia punya ni. Tengok pula budak tadi dalam beg pula. Dalam beg kan? Dalam beg tu pun ada duit sekali. Mungkinlah mak dia mungkin tak nak ambil tanggungjawab lagi, letak ke situ. Okay, bagi yang kata itu urusan pihak berkuasa lah, siapa yang letak anak ke situ, siapa punya anak tu, mungkin anak luar nikah dan sebagainya, tak tahu kan, itu dah jadi urusan pihak berkuasa pula lah kan, untuk menangkap ibu pada anak tadi yang buang anak tu. Yang ini jenis yang bukan buang tapi tercicir ke, tertinggal ke kan, tertinggal kapal terbang ke, tak tahu. Kita jumpanya di lapangan terbang, mak ayah dia dah naik kapal terbang, sonok naik kapal terbang sampai anak pun terlupa. Anak pun terlupa kan, itu boleh berlaku itu. Kadang-kadang jumpa anak di stesen bas, di kata stesen kereta api, bahkan selampau excited nak naik kereta api, sampai anak pun tercuci. Anak pula ramai, bukan seorang anak, sampai 5 orang, 7 orang anak dia. Jadi dalam kesibukan naik kereta api itu, mungkin anak yang ada seorang tercuci, dia tak perasan. Dan naik kereta api, di kereta api dah jauh dah. Kita yang ada ke situ tanggungjawab. Ambillah budak tu, jaga. Kan, nak tunggu mak ayah dia, mungkin tak tahu siapa mak ayah tu. Macam tu. Baik. Jadi kita tengok pada bab tadi, jika terdapat harta bersama-samanya dan boleh dan oleh sebab ia berada di sisinya dan tiada siapa mempertikaikannya, dia dianggap milik anak tersebut. Dia suruh hakim naklah memberi keizinan kepada penjaganya untuk membelanjakan harta tersebut bagi kepentingan dan juga keperluan anak tadi. Jika penjaga membelanjakannya tanpa izin hakim, dia naklah menggantikan nilainya dan mengembalikannya kepada anak tersebut. Ini kalau jenis orang amanah lah. Orang amanah dia akan, kalau dah ambil itu, dia akan ganti balik. Betul tak? Ini orang tak amanah, tak ada lah. rezeki lah dia kata, rezeki terpijak lah dia kata. Dapat anak, dapat duit lagi dia kata. Apa jadi sonyap macam tu je. Baik. Hal ni samalah dengan harta simpanan anak yatim. Sama juga macam dalam kes anak yatim, dan ada harta bersama anak yatim tadi, dan ada orang menjaga dia. Kan? Ada wali yang menjaga. Jika wali membelanjakan simpanan tersebut tanpa keizinan hakim, harta yang sama atau nilainya naklah dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Malahan kan berdosa makan yatim kan? Makan yatim. Aklul mal yatim. Termasuk dalam kelompok dosa besar ni, antaranya ialah aklul mal yatim. Makan harta anak yatim. Gitu. Okay, dosa besar lah. So kalau sesiapa yang telah terambil atau yatim, maka naklah menggantikannya semula. Gitu.
Apalagi anak yatim ni tak tahu apa kan, dia tak tahu apa. Baik. Jadi perbelanjaan harta itu tertaluk pada keizinan hakim lah. Hal ini demikian kerana hak penguasaan terhadap harta anak yatim itu hanya sabit untuk bapa dan datuknya. Hanya bapa dan datuk lah biasa yang jagalah anak yatim. Oleh itu waris lain, lebih-lebih lagi orang asing yang tiada hubung kekeluargaan dengan anak tersebut, sudah tentu tidak mempunyai hak penguasaan terhadap hartanya, hartanya budak itulah. Yang lebih layak menjaga anak yatim ni ialah datuk dia lah, datuk dia atau wan dia dan sebagainya. So datuk wan pun tak ada duit, jadi pinjamlah harta anak yatim tadi. Dah pinjam ganti semula. Ganti semula lah juga. Baik. Oleh sebab hakim adalah wali mutlak kepada siapa yang tidak mempunyai wali, maka dialah yang menjadi rujukan dalam membelanjakan harta anak yatim. Ini kalau seandainya benda sampai pada hakim, kalau tak sampai macam mana? Kalau tak sampai kan? Dia macam tu je kan? Yang susah sikit tu. Okay. Hal ini boleh lakukan sama ada hakim sendiri membelanjakan harta itu atau mengizinkan penjaga membelanjanya untuk kepentingan anak tersebut. So kalau hakim dah tahu benda tu, hakim boleh menggunakan wang tadi untuk belanjakan keperluan anak tadi. Ambil duit tadi keperluan untuk belanja keperluan budak. Itu silap. Ataupun hakim keluarkan perintah mahkamah mengizinkan wali ini untuk membelanjakan duit tadi untuk kepentingan anak ya, anak yatim tersebut. Gitu. Itu kalau berharta lah. Kalau ada harta, kalau budak tadi ada harta, kalau tak ada harta macam mana? Kalau tak ada harta macam ni pula. Jika kanak-kanak itu tiada harta, nafkahnya naklah diambil daripada baitul mal. Baitul mal. Baitul mal kan banyak duit. Apalagi baitul mal dengan 9 ni, banyak duit. Dan, jadi kalau tuan-tuan tak ada duit, nak buat program, pergilah jemput. Pergilah baitul mal. Buatlah kereta kerja kan. Kena ada kereta kerja lah. Tak ada kereta kerja, memang tak rapat lah. Okay. Baik. Jadi, boleh digunakan, diambil daripada baitul mal melalui peruntukan dana kepentingan umum. Ini adalah kerana harta baitul mal disimpan untuk kepentingan tersebut. Inilah hukum yang disepakati oleh para ulama Islam. Mana ada, kan ada empat kan? Ada tujuh kan? Tujuh ke lapan golongan. Golongan asnaf kan? Golongan asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Orang yang mu'alaf dan sebagainya. So boleh minta asana lah. Kan? Dana juga peruntukan dana untuk masjid, surau dan sebagainya. Adalah dia punya spread tu, dia asing-asingkan. Macam tu. Yang banyak biasanya, biasanya kalau banyak ni, mu'alaf banyak. Waktu saya di unit mu'alaf dulu, mu'alaf di unit mu'alaf di apa ni, di pusat dakwah baru itu, unit ukhuwah, uruskan mu'alaf. Setahun saja peruntukannya untuk buat program untuk mu'alaf saja 2 juta saja. 2 juta atau 7 juta, banyaklah. Untuk mu'alaf memang banyak dana dia, dana dia mu'alaf. Memang banyak. Kan dia tu. Kalau tuan-tuan boleh, kalau tuan-tuan boleh tubuhkan NGO yang uruskan mu'alaf, lagi elok. Senang dapat dana. Senang dapat dana lah. Uruskan mu'alaf. Buat rumah ke rumah tumpangan untuk mu'alaf. Rumah tumpangan untuk mu'alaf. Mu'alaf ni boleh buat. Dia minta lah dana dengan baitul mal. Mais. Buat. Okay. Baik, seterusnya. Hal ini berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab telah mendapatkan pandangan para sahabat untuk menentukan nafkah anak-anak sumun. Mereka sepakat menyatakan bahawa nafkahnya naklah diambil daripada harta baitul mal. Harta baitul mal untuk anak-anak pungut yang tak ada mak ayah ni. Yang tak tahu siapa mak ayah ni. Boleh dapatkanlah. Tapi biasalah baitul mal pun dia nak dokumen. Tak ada dokumen pun susah juga. Orang berhutang kadang-kadang pergi baitul mal.
Orang berhutang alum, nak bayar alum tak dapat. Orang yang ada masalah kadang-kadang sewa rumah tak terbayar. Sewa rumah tertunggak dan sebagainya. Pergi Baitul Mal. Pergilah Baitul Mal. Adalah borang, isilah borang. Nah, gitu. Isilah borang. Kalau rezeki dapatlah. Kan, gitu. Kalau Baitul Mal tak bayarkan Nabi, contohlah tunggakan dia. Tunggakan sewa rumah berapa? Tak bayar. 3 bulan. 3 bulan tu berapa ribu? Kan? Cubalah minta. Kalau rezeki dapat. Lepas rezeki, bayarlah hutang tu. Tapi kalau jangan minta selalu, seganlah. Tak seorang minta selalu. Kan? Asyik bermasalah ya, tak bayar sewa rumah. Dah selalu sangat orang kata panjat Baitul Mal, orang Baitul Mal pun kena. Dia bingung muka kau, tak ada muka lain ke kan itu. Itu. Boleh-boleh muka kau, tak ada muka lain ke yang minta ni kan. Baik. Jadi kanak-kanak yang tidak punya harta termasuk dalam golongan mereka yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, man taraka malan pali warisatihi wa man taraka kallan fa ilayya. Wa fi riwayatin wa man taraka dainan au diyan paliyati fa ana maulahu. Kama qala Rasulullah SAW. Yang bermaksud diterimakan daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man taraka malan, barang siapa yang meninggalkan harta, ia adalah untuk warisnya. Dan sesiapa yang meninggalkan bebanan, maka terserahlah kepadaku. Wa man taraka kallan fa ilayya. Ada satu riwayat lain menyatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan hutang atau anak tanpa harta, dia naklah menemuiku. Akulah yang menjadi walinya. Paliyati ni fa ana maulahu, akulah yang menjadikan walinya. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan harta, dialah harta itu untuk warislah. Siapa yang meninggalkan bebanan, bebanan membebankan hutang lah. Bebanan hutang, maka terserahlah pada aku. Akulah yang akan uruskan dia. Maksudnya sini Baitul Mal lah. Kalau zaman Nabi itu, Nabi lah yang uruskan, kan? Bila Nabi dah tak ada, siapa yang uruskan? Baitul Mal lah. Dalam riwayat lain menyatakan bahawa sesiapa yang meninggalkan hutang atau anak tanpa harta, dia naklah menemuiku. Akulah yang akan wali dia. Mana akulah yang akan bantu dia untuk menguruskan membayarkan hutang dia. Aja dia. Okey. Tapi yang penting kena usahlah dulu. Ni usaha pun tak ada, kerja pun malas. Tapi nak semua Baitul Mal tanggung, mana boleh. Kau kena usahlah cari dulu. Kerjalah, tak ada kerja carilah kerja. Dah usaha dan sebagainya, masih lagi ada beban-beban hutang, masih lagi yang kata tak selesai hutang, maka barulah Baitul Mal boleh bantu tolong. Tapi Baitul Mal pun tak akan bantu selalu, kan? Dia macam one off juga Baitul Mal ni. Dia one off gitu je, dia dah bagi sekali tu dah lah. Lepas tu kau nak kena usahlah sendiri. Gitu. Ni tak nak usaha, kan? Susah lah. Kau pun tak nak berubah, macam mana? Kan? Takkan nak Baitul Mal nak bagi setiap bulan pula tu? Kan? Orang lain pun nak juga. Bukan kita je yang nak. Orang lain pun nak juga. Kan? Jadi harta Baitul Mal tak perlu diganti. 6.1, harta Baitul Mal tak perlu diganti. Hakim tak perlu meminta harta Baitul Mal yang telah dibelanjakan sebagai nafkah kepada anak tersebut diganti setelah dia dewasa dan kaya. Hal ini demikian kerana nafkah bukannya hutang, tetapi merupakan hak-hak anak-anak tersebut. Sebagaimana nafkah suami kepada isteri dan nafkah bapa kepada kanak-kanak. Jadi tak perlu gantilah. Seandainya kita mengambil harta Baitul Mal, minta Baitul Mal dapat bagi duit, kita gunakanlah untuk menyara kanak-kanak tadi. Jadi duit yang dah dapat Baitul Mal tak perlu ganti lagi lah. Tak perlu ganti semula. Cuma contohnya kita ada duit pendapatan, jadi bayar zakat lah pada Baitul Mal tu. Bayarlah. Mungkin orang lain pula yang akan dapat pula bahagian dia, kan? Dia tu orang susah ni.
Jadi maknanya kita pun dapat juga menyumbang pada batu mal itu. Baik. Kemudian apakah anak pungut apabila batu mal tidak berharta? Jika harta batu mal tidak mencukupi untuk menampung keperluan kanak-kanak pungut disebabkan mereka ramai atau terdapat keperluan lain yang lebih penting dan sebagainya, hakim wajib meminjam kadar yang mencukupi untuk keperluan anak-anak pungut tersebut. Daripada siapa? Daripada orang kaya. Daripada orang kaya bolehlah. Carilah siapa orang kaya. Sebabkan baitul mal pun tak cukup dana. Banyak sangat orang minta duit dengan baitul mal. Sampaikan baitul mal pun dah jadi kurus. Kan? Baitul mal pun dah jadi kurus. Duit dah tak ada. Carilah siapa-siapa yang kaya. Kan? Ahli-ahli korporat. Perniagaan besar kan? Mintalah duit pada dia. Minta semangat kan? Untuk apa? Untuk nak jagalah anak pungut tadi. Okay? Hutang itu dibuat atas nama negara dan naklah diganti apabila baitul mal mempunyai harta. Bila baitul mal besok dah ada duit, dah gomok, duit banyak boleh. Jadi bolehlah minta pada baitul mal gantikan duit yang diminta pada orang kaya tadi lah. Macam tu. Tapi kalau orang kaya tu dia kata, tak ada masalah lah, dia kata. Kan, saya bagilah niat sedekah kan. Nak sedekah, lagi baiklah macam tu. Kan, kat situ dia dapat pahala pula orang kaya tadi kan. Okey tuan eh? Tak apa lagi tuan. InsyaAllah akan datang sambung memberi perhatian kepada anak pungut. Saya rasa sekali lagi ni Abi ni. Sekali lagi ke Abi lah. Tu ni, tu jilid yang keempat. Wallah alam. Okey. Tentang buat tidak katalah anak pungut ini perempuan, dia terjerat dia kecil sampai dia balik, katalah dia nak kahwin. Apakah penjaga ini berhak menjadi wali atau wali juga? Penjaga boleh jadi wali ke? Tak boleh. Penjaga tak boleh jadi wali. Kena wali hakim. Ya, dia hanya dalam menjaga harta saja, menguruskan harta. Tapi kalau dalam bab perkahwinan, mestilah wali yang asal. Wali yang betul lah. Kalau anak tu kita tahu anak ni memang anak luar nikah, itu lagi mudah. Pergi jumpa wali hakim je. Kalau anak luar nikah. Kalau seandainya kita pun tak pasti dia ni anak luar nikah ke tak luar nikah. Tak pasti kan? Itu pun kena berusaha dengan hakim. Hakim pun dia akan iklankan dalam surat khabar dan sebagainya. Ada tak sesiapa yang mengaku dia sebagai wali kepada budak ni? Kan? Kalau tak ada yang mengaku. Ya. Salah. Tak sah lah perkahwinan tu. Tak sah perkahwinan. Batal lah perkahwinan tu. Benda tu kena diadukan pada mahkamah lah untuk farak pernikahan. Perintahkan farak pernikahan. Jadi anak tu dikatakan kalau ada anak namanya anak wati syubhah. Anak wati syubhah. Kan? Yang bersalah siapa? Bapa angkat lah salah. Dia lah besok tanggung dosa dia. Dia tanggung dosa dia sebab apa? Dia menyembunyikan perkara tadi. Kalau ikut hukumnya dia tak boleh jadi wali. Sebab dia hanya bapa angkat je. Bin saja boleh, tapi hakikat sebenarnya dia tahu kan. So kalau ada kes timbul kemudian besok, dia kena bertanggungjawab lah. Dia kena jawab lah. Dia kena beritahu, ini hanya bin saja, tapi sebenarnya ni bukan anak aku yang betul. Dia kena beritahu orang ramai lah. Mungkin dia bin tu, mungkin dia besok dia nak bagi harta pusaka dan sebagainya. Kan, contoh hari nanti kalau dia mati, mungkin dia nak bagi harta pusaka pada budak tu, pada anak tadi kan. Jadi mungkin dia bin ke situ.
Tapi hakikat sebenarnya dia je yang tahu. Besok perpaduan besok dia tanggung jawablah dengan Allah Ta'ala besok. Ataupun dia bin saja ke situ, tapi orang ramai dia kena tahu kan, yang dia ni bukan anak dia yang betul, hanya sekadar bin saja. Itu juga kalau seandainya binti berbintikan pada dia kan, sedangkan itu bukan anak dia, hanya binti saja dalam IC itu memang binti pada dia. So waktu akan nikah, dia tidak boleh menjadi wali kepada pada anak perempuan tadi, walaupun binti pada dia. Dia kena beritahulah pada juru nikah, itu bukan anak dia. Kalau dia tetap juga menjadi wali ke situ, so pernikahan tu kira pasir lah, batal lah pernikahan tu. Tak salah pernikahan tu. So dia kena tanggunglah dosanya. Kadang juru nikah tak tahu, dia tahu nikahkan orang tu. Kan? Dia tengok dah ada kebenaran pejabat agama, dia pun nikahan. Yang penting ada kebenaran pejabat agama. Pejabat agama lah kena siasat. Kan? Dan dia kena beritahu lah pejabat agama, orang yang muruskan. Kan? Sebab pejabat agama bukannya kenal semua orang. Dia kena beritahu lah dengan hati, dengan hati yang suci murni, beritahu itu bukan anak dia yang betul. Hanya ada angkat saja, hanya berbentikan pada dia saja. Kan kes yang macam mana? Dia bawa anak, dia salib bukan Islam. Bukan Islam? Tapi ya, dia untuk kesedaran ibu dia bawa hari ini anak-anak ini pergi ke polis. Okay. So, bukan Islam ke sana. Okay. Dia sepatutnya kalau ikut di Malaysia kena keizinan ibu bapa. Kalau bawah umur lah. Bawah umur mesti mendapat keizinan ibu bapa, dia kata. Parent, dia kata parent. Dalam Islam mahkamahnya parent. Parent ni maksudnya ibu bapa. So, dia tak boleh ibu atau bapa, dia mesti ibu bapa. Itu sebabnya kalau ikut peraturan zaman sekarang ni, kalau kita nak masukkan anak yang berislam kepada Islam sedangkan di bawah umur, mesti mendapat kebenaran ibu bapa dia. Kalau tak dapat kebenaran ibu bapa, dia boleh saman gitu di mahkamah. Dia boleh saman. Macam tu. Okay. Yang kes tadi, kita tak tahulah peraturan di Thailand. Tak tahulah macam mana peraturan di Thailand itu. Sebab dia bawa ke Thailand kan untuk diislamkan. Terpelis tak? Terpelis. Terpelis. Kalau pelis, tengoklah peraturan pelis macam mana. Kalau di Negeri Sembilan ni, mana-mana siapa yang nak mengislamkan anak bawah umur, mesti mendapat kebenaran ibu bapa. Kalau tidak, dia boleh saman kita di mahkamah. Gitu. Saman tu adalah peraturan negeri dan negeri. Ya. Islam itu sah lah. Ya. Islam tu kira kan sah lah. Tapi ya, tapi mereka boleh lawan balik di mahkamah. Dia boleh lawan supaya batalkan keislaman tu. Dia akan lawan di mahkamah sibil. Dia bukan lawan di mahkamah syariah. Dia akan lawan di mahkamah sibil. Untuk dapatkan anak dia balik. Gitu. Okey. Itulah tadi. Sebab ada yang ibu apa yang ada yang ibu apa yang non muslim lah. Kadang-kadang yang ni yang bawa masuk Islam tu mak dia. Mak dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia bawa anak dia masuk Islam. Dia bawa masuk Islam. Tapi ayah dia ni dia tak tahu. Ayah ni kadang dia bercerai kan. Biasa kes bercerai lah. Biasa kes macam ni. Maknanya ibu masuk Islam, lepas tu ibu bawa anak ni, bawa umur ni masuk Islam sekali. Sedangkan yang ayah ni kan tak tahu dia masuk Islam. Tiba-tiba
kes dia tahu. Dia boleh lawan lah dia di mahkamah. Boleh. Boleh lagi. Yalah, ha. Sebab bin tu bin dia. Kempen ni pun bin dia. Kan? Ha, sebab tu kan anak 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 apa tu? Darah daging dia. Darah daging dia dan dia pula bawah umur budak tu. Mana dia ada hak legal situ? Ha, kalau dah dah lebih 18 tahun, ha, tak boleh lah. Itu terpulang pada budak tu lah. Dia tak ada, maknanya ayah kandung tak ada hak lagi nak tahan dia. Isu sekarang ni bawah umur, isu dia. Maksudnya, walaupun dah bercerai, ayah tadi yang non-muslim masih ada hak pada anak dia. Ha, gitu. Okey? Ha. Jadi ayah dia tak tahu. Lepas lepas orang dia balik, masa kata lepas 18 tahun, ayah 2 tahun dan ayah bersama. Tapi dia tak berhak untuk menentukan agama dia. Macam Ya, yeah, walaupun budak tu masuk Islam, budak tu masuk Islam semasa tu umurnya contohnya 17 tahun. Lepas 18 tahun, baru ayah dia tahu. Ayah boleh lawan lagi. Dia boleh lawan. Sebab budak dia masuk Islam bawah masa tu umur dia 17 tahun. Okey, katalah dia menang sahabat tu. Jadi, bukan dia dah ada decision seperti itu untuk memilih anak pun. Apakah dia perlu balik ketika masa dia? Ah, itu tak tahu, itu urusan mahkamah. Itu urusan mahkamah kan. Ah, tu tahu macam mana. Sebab dia dah 18 tahun kan. Ah, tapi disebabkan biasalah bapa ni dia tengok tarikh anak tu masuk Islam bila. Dia tak tengok tarikh sekarang. Kalau umur sekarang umur 18 tahun atau 19 tahun. Bapa ni disebabkan dia nak nak halang budak ni masuk Islam, dia tengok tarikh budak ni masuk Islam ni bila. Dia tengok kat situ. Dia akan pergi ke pejabat agama, dia akan pergi ke unit ukhuwah dan sebagainya untuk tengok minta surat ataupun kad Islam dia bila. Dia tengok kad Islam tu bila tarikh masuk Islam, sebab pada kad Islam dia ada tarikh masuk Islam. Kad Islam tu ada tarikh masuk Islam. Dia boleh tengok kat situ. Ah, kan itu. Dia boleh lawan dia lah gitu. Dia akan pakai pasang perempuan dan sebagainya. Itu kalau seandainya yang jenis yang mak, yang bapak yang jenis bermasalah ni. Ada yang bapak yang tak kisah pun. Tak kisah pun masuk Islam lah gitu. Ha kan? Tak kisah pun. Dia lagi suka kalau anak dia masuk Islam. Lagi dia jadi baik gitu. Memang saya setuju je. Dia kata. Kalau masuk Islam. Walaupun saya ni bukan Islam. Tapi saya tak kisah dia nak masuk Islam. Janji dia jadi orang baik. Ha, itu jenis yang bagus lah. Yang jenis yang tak bagus ni tu yang ada lawan. Pasal peguam dan sebagainya. Dia akan salahkan semua pihak. Dia salahkan pejabat agama. Dia salahkan JPN. JPN, Jabatan Pendapatan Negara pun salahkan. Semua pihak salahkan. Dan dia betul dia je. Jadi semua salah. Okay lah. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shodiqan wa alim taqabbala wa sal halalan mubarakatan katsiran. Wasyana fatay alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa sahlana qutu alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Terima kasih.